Halo guys, welcome back to my channel Dilan Proses. Bermain game dengan nuansa peta yang cukup luas atau juga biasa disebut dengan game open world merupakan salah satu hal yang cukup menarik, juga cukuplah adiktif saat kalian memainkan suatu permainannya. Dibekali dengan berbagai macam genrenya, terlebih lagi untuk gamenya sendiri memiliki fitur-fitur yang menarik dan juga bisa kalian mainkan tanpa harus menggunakan koneksi internet. Nah, di video kali ini kami telah merangkumnya untuk 10 game open world offline yang juga dimana untuk beberapa gamenya merupakan salah satu game terbaru yang baru ini rilis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, alangkah baiknya kalau tinggalkan like dan juga subscribe. Langsung saja kita bahas untuk 10 game open world offline, cekidot. Cars LP Extreme Car Driving. Game yang satu ini merupakan sebuah game balapan simulasi mobil dengan sistem permainan yang cukup menarik. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman berkendara mobil dunia terbuka terbaik dan juga menjamin keseruan pemainnya. Untuk fiturnya sendiri, pilih lebih dari 85 mobil yang berbeda termasuk mobil sport, mobil berotot, dan juga mobil SUV untuk menjelajahi dunia terbuka yang cukup luas dan juga banyak kota untuk bersaing dengan modi balap lainnya. Cobalah untuk menyesuaikan karakter kalian sendiri sesuai dengan gaya kalian sendiri dan juga lakukan berbagai macam hal dengan cukup seru. Spider Fighting Hero Games. Game yang satu ini merupakan sebuah game pahlawan bertemakan dengan Spider-Man yang diadopsi dari serial karakter Marvel yang cukup seru untuk memainkannya. Di sini, kalian akan menyelami dunia game superhero dengan penuh aksi juga dengan berbagai macam petualangan seru untuk menavigasi pertarungan dan juga perkotaan yang cukup luas. Dengan sistem grafis 3D yang cukup canggih, gameplaynya yang dinamis dan juga memberikan sensasi yang cukup menarik, di sini kalian akan mencoba untuk menjelajahi kota dan juga melakukan berbagai macam misi serta menghadapi berbagai macam musuh untuk kalian coba hadapi. STD Mobile. Game yang satu ini merupakan sebuah game permainan open world di mana kalian akan melakukan banyak macam, mulai dari membeli perlengkapan, membeli mobil, senjata, real estate, dan juga banyak lagi melakukan hal seperti melawan musuh dan juga melakukan tugas harian. Cobalah untuk mengendarai mobil yang bisa kalian pilih, serta juga di sini kalian dapat menyesuaikan karakternya sendiri sesuai dengan minat kalian. Ditambah lagi untuk game ini disuguhkan tanpa harus menggunakan koneksi internet dan juga memiliki gameplay yang cukup seru. Untuk pengkontrolannya sendiri, game ini didesain cukup mudah untuk kalian mainkan dan yang pastinya game ini cukuplah adiktif. Grand Theft Operation. Game yang satu ini merupakan sebuah game simulasi di mana untuk game ini memiliki gameplay yang mungkin mirip seperti GTA San Andreas. Terdapat banyak hal yang bisa kalian lakukan pada suatu game dunia terbuka yang satu ini, seperti kalian bisa mengemudikan dan juga menerbangkan kendaraan dengan menggunakan kendaraan apapun dan juga dimanapun sesuai dengan selera kalian sendiri. Terdapat banyak hal-hal seru yang bisa kalian coba mainkan dan juga kalian bisa memiliki berbagai macam senjata untuk kalian gunakan dalam melakukan berbagai macam misi, juga keseruan aksi yang lainnya. Dengan tema grafis 3D-nya, game ini disesuaikan pada perangkat Android kalian, dijamin seru. Los Angeles Crime. Game yang satu ini merupakan game sandbox dunia terbuka, disuguhkan dengan berbagai macam laga pertualangan aksi yang dimana untuk game ini dapat kalian mainkan secara offline dengan tampilan grafis dan juga mode-mode seru cukup bervariatif untuk kalian mainkan. Terdapat beberapa fitur yang cukup menarik serta juga didukung dengan berbagai macam berbasis, bebas berkeliaran, tim deathmatch, zombie, survival, mobil balap, dan juga sepak bola, dan juga banyak lagi yang bisa kalian lakukan di dalam game yang satu ini. Satu hal lagi, game ini diberikan dengan dukungan LAN dengan dukungan pengontrolan PS4 Bluetooth. Westy Wild Dolorado Cowboy. Game yang satu ini merupakan sebuah game dengan elemen RPG yang menjadikan cowboy di dunia barat menjelajahi berduel dan juga menunggangi kuda di dunia terbuka yang satu ini.
Cobalah untuk mengeksplorasi dunia terbuka tanpa akhir untuk memulai petualangan besar melalui jalanan berdebu di dunia barat berkeliaran bebas dan juga melintasi landscape. Lalu cobalah untuk menemui geng-geng bermusuhan dan juga buktikan keahlian kalian dalam berduel dan juga cukup mengasihkan. Satu hal yang menarik dalam game ini, kalian dapat mengasah skill kalian dengan menggunakan senjata terbaik kalian dan yang pasti cukuplah recommended. Wilderless. Game yang satu ini merupakan sebuah game RPG di mana kalian akan menjelajahi alam liar dunia terbuka yang cukup menawan dan juga mempesona. Satu hal yang cukup unik di dalam game ini, tidak ada musuh, tidak ada misi, dan juga hanya bermil-mil hutan belantara yang indah untuk kalian eksplorasi, juga dapat menikmati dunia saat-saat tenang dengan pemandangan yang cukup menakjubkan. Untuk grafisnya sendiri, game ini memberikan sentuhan yang cukup lembut dan juga diberikan dengan sensasi full color. Juga dengan sistem permainannya, pengkontrolannya cukup sederhana untuk kalian coba mainkan sebebas mungkin dan yang pastinya dijamin seru. Car Fortress Seller Simulator. Game yang satu ini merupakan sebuah game simulasi yang cukup unik di mana kalian dapat melakukan barter, tukar tingkatan dan juga jual beli mobil. Bersiaplah untuk memulai petualangan yang cukup menarik di mana kalian akan melakukan jual beli mobil terbaik yang kini tersedia pada perangkat seluler untuk menjadi penjual beli mobil terbaik di perangkat seluler yang satu ini. Terdapat berbagai macam jenis mobil, mulai dari mobil klasik, SUV, dan juga hingga mobil sport untuk kalian jual beli dan juga kalian dapat meningkatkannya seperti menservis, mengkustomisasi, dan juga banyak hal lagi yang pastinya cukup seru. Truckers of Europe 3. Game yang satu ini merupakan sebuah game simulasi mobil truk di mana untuk game ini dapat kalian mainkan tanpa harus menggunakan koneksi internet dan juga menjadi raja jalanan dalam mengundi mobil truk. Game ini akan menampilkan pengalaman berkendara yang cukup intensif dengan fisika yang cukup realistis di mana kalian akan merasa seperti mengendarai mobil truk sungguhan dengan simulator yang satu ini. Cobalah untuk berpergian melintasi banyak kota di Eropa untuk menghasilkan uang, lalu kecobalah untuk membeli mobil truk lagi di trailer baru. Pilihlah pekerjaan terbaik kalian dalam mengantarkan kargo dalam dunia terbuka yang satu ini. The Case Hit and Run. Game yang satu ini merupakan sebuah game laga yang cukup unik di mana kalian akan menjelajahi dunia, menyelesaikan misi dan juga membuka kunci untuk membeli mobil dan juga rumah terbaru. Cobalah untuk menjelajahi dunia terbuka yang cukup luas serta juga dengan lingkungannya dengan nuansa Timur Tengah yang dimana pada game ini kalian dapat mengendalikan karakternya sendiri mungkin mirip seperti game GTA San Andreas. Terdapat berbagai macam mobil yang bisa kalian pilih serta juga dengan rumahnya bisa kalian coba untuk menjual belinya dan yang pasti dijamin seru.